wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya membuat lagi konten video mengganti media tanaman tanaman potnya. Di mana tanaman potnya tadi masih kecil, bobotnya yaitu 35, 45, tapi sudah hancur. Jadi kita harus ganti dengan polybag yang lebih besar. Kita sudah pakai center bag atau yang lainnya, masih pakai polybag karena ada kemungkinan besar kalau ada orang yang minat dan cocok biasanya kita jual. Nah, sesungguhnya ini memang sudah terbuat, tapi karena saya malas untuk mengantar, ini kemarin saya minta ganti polybag. Saya sempat jual 100.000 siap diantar, tapi apa sudah minta diantar, tapi karena saya malas jalan untuk ngantar. Nah, kemudian karena sudah hancur polybagnya, saya coba ganti. Kalaupun nanti kita harus jual lagi sama dia, walaupun sudah putus harga, tapi kita ada tambahan media ini, dua masuk ke dalam ini ada dua baskom media. Dan ini kalau ini saya jual, biasanya satu karung ini tidak sampai dua baskom. Ini biasanya saya jual harga 35.000 yang sudah saya jadikan media, yaitu saya kambing. Biasanya ada sukarnya, tapi ini tidak ada sukar yang saya pakai. Dan ini hanya tanah saja dengan saya kambing saja, atau kotoran kambing yang sudah lapuk. Kebetulan kita punya peternakan juga, jadi kita punya sendiri. Kita pegang aja tadi ini kawan gue, jadi saya dapat ikut tangan, saya biasanya begitu. Kemudian ini saya akan sempurnakan. Ini tadi sudah saya masuk satu baskom yang sudah dicampur seperti ini, dan ini perbandingannya 1:1. Ini komposnya luar biasa banyak saudara. Kemudian ini nanti kita jadikan penuh ini. Dan banyak yang perlu ada penggantian polybag ini, karena sudah banyak. Ini ada di samping ini kelengkeng bisa disorot. Lalu kelengkengnya juga perlu yang polybagnya. Polybag lebih besar, ini sudah mulai tumbuh dan barang-barang sudah mulai nancang juga ke bawah. Ini paling tidak itu saya bisa jual 250.000. Dan kalau sudah diganti nanti bisa menjadi 350.000. Ini kita akan kita ganti. Kalaupun nantinya tidak jadi orang untuk mengambil, nanti pun juga akan laku, jadi harga 300.000. Jadi begitulah kira-kira perkembangannya saudara. Jadi jangan takut membuat tanaman planter bed atau polybag kalau niatnya untuk dijual, karena nilainya semakin hari semakin naik dan dia tidak tetap harganya. Jadi dari harga yang besar dengan yang kecil, dari kecil ke besar, jelas tentu berbeda. Nah, ini nanti ini sudah saya kasih media lagi lebih banyak, otomatis karena harga medianya juga punya, bukan gratis saja di medianya. Kalau dijual aja ini aja permintaan ini, saya aja malas jual ini. Kalau ini orang mau beli harga 35.000 satu karung, ini dia cukup banyak pembelinya. Tapi saya nggak jual karena untuk saya pakai sendiri, untuk tanaman saya yang cukup banyak, yang harus kita ganti media. Banyak sekali yang belum diganti media. Nah, ini saya campur begini saja saudaraku. Saya jadikan dulu campur. Tadi 1:1 cuma tanah saja. Ini tanahnya pun tanah, tapi bukan kelai lah. Ini tanah merah. Kadang-kadang ada kelainya. Tanah liatnya. Ini tanah merah, jembur saja. Dan kita, nah ini biasanya yang jadi musuhnya juga ini, yang ada ulat. Nanti kita kasih perudan ini. Cuma sayangnya, nah di sekitar rumah ini banyak sekali juga ayam. Ayam sudah dikurung tapi masih bandel, masih keluar dari kandang, terbang. Nah, ini nanti ada perubahan strategi pengaturannya supaya ayamnya ini tidak bisa terbang. Sepertinya bukan ayam yang mau dikurung ini, sepertinya tanaman yang mau dikurung. Ayam dikurung dia keluar terus. Kayaknya kalau tanaman dikurung mungkin ayam tidak masuk lagi. Barangkali seperti itu. Oke. Nanti kalau ini jadi lagi orangnya ini minta 150 ini. Misalnya mejanya tambah 50.000 ini.
gua. Kemudian upah angkutnya ini sudah harus dua orang angkat ini, tidak bisa lagi satu orang. Paling tidak ini angkutnya ini juga berat 60-60. Kalau dia ganggu. Kemudian ini ada buah nih, saudaraku. Ini sudah ada buahnya satu. Ini jeruk manis ya. Ini jeruk manis. Ini cirigas. Nah, jeruk Pontianak. Ini. Nah, sementara proses dalam ini sambung pucuk. Jadi sudah mulai besar. Ini kita akan ganti lagi nanti. Nah, ini sudah satu. Kemudian ada lagi yang saya mau ganti ini. Ya, ini saudaraku ini kayu gaharu. Ya saya coba juga di planter bag, ada juga saya tanam di liar, cukup besar yang sudah ditanam liar. Sudah ada bisa sampai berapa tingginya. Namun yang saya tanam full bag dan dia akarnya tidak bisa nancap ke dalam. Ini cukup lama ini, tapi keadaannya masih seperti ini. Ini kita akan ganti full bag yang agak besar sedikit. Nah, mudah-mudahan kayu segini aja nanti bisa punya gaharu banyak. Gaharu berapa 1 kilo? Luar biasa. Ini tapi ini eksperimen saja untuk mencoba menanam gaharu di planter bag, polybag. Ini saya akan cabut. Ini sepertinya agak susah kecabut nih. Nah, oke. Ini kita akan pindahkan nanti. Ini saya kasih yang ukuran 40-40. 40-40 ini terlalu pendek sekali saudaraku. Ini idealnya 40-50 atau 40-45. Ini terlalu pendek ini. Lebarnya cukup sedang, tapi pendek ini mudah dinaiki ayam. Oke, sedikit aja karena nanti terlalu tinggi ke atas. Ini akarnya aja sudah ada di atas, nanti diganggu ayam. Ayam itu selalu suka akar akar pohon, khususnya akar pohon tanaman ini selalu diganggu. Wah, berarti alhamdulillah juga ayamnya ini potensi untuk usaha. Dalam video-video saya banyak sekali saya jelaskan tentang ayam. Saya mengadopsi ilmunya Raja Minyak Rockefeller, bagaimana dia meniti karirnya memulai dari peternakan ayam yang itu dari satu biji telur. Nah, itu begitu juga saya aplikasikan di dalam tanaman. Jadi dari tanaman saya kadang hanya dari satu menjadi sekian banyak. Baik yang saya kembangkan dengan secara biji, tapi biji ditanam biji itu untuk maksud dengan akar nanti. Kemudian saya sambung lagi. Jadi kadang satu pohon itu akan menghasilkan pohon baru dengan banyak sekali. Begitulah cara, dan itu juga yang dalam teori peternakan ayam saya. Jadi ayam saya hari ini alhamdulillah insya Allah sudah ada 100-an ekor dan terus akan berkembang. Begitu juga tanaman ini kita terus kita akan kembangkan seperti ini. Jadi buat videonya ini gado-gado ya, campur aduk. Ada tadi dari tadi ganti media tanam untuk jeruk dan ini pindah ke ya, pihak pada intinya memindahkan tanaman, mengganti media tanaman yang terlalu padat. Nah, ini masih kurang ini, nanti kita akan tambah lagi.
Ini gaharu saudaraku, kalau ini nanti bisa menjadi besar dan ini investasi. Kita berinvestasi kecil-kecilan. Yang tak akan ada ruginya, namun untungnya pasti insya Allah suatu saat ada. Yang penting mau bersabar, intinya bersabar. Oke? Nah, ini masih perlu ditambah lagi saudaraku, nanti kita akan tambah penuh, paling tidak penuh ke atas. Dan mudah-mudahan nanti ini tidak diganggu ayam. Nah, kalau yang 60 pengalaman saya jarang diganggu ayam karena dia posisinya lebih tinggi daripada ayam itu sendiri, jadi jarang naik ke atas. Tapi kalau dia selama itu masih lebih pendek daripada ayamnya, ayamnya melihat makanan di situ, terutama kalau ada akar muncul, maka itu yang memancing dia untuk naik ke atas dan kemudian diaduk-aduk. Barangkali untuk video saya kali ini, mudah-mudahan dapat menginspirasi, dapat memotivasi, memberikan edukasi tentang bagaimana bercocok tanam dengan sistem planter bag. Ya, oke saudaraku, mungkin itu saja video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.